Yap, Sandbay sekarang 5 kill di tangan beliau. Sudah pun maling beberapa smoke untuk masuk ke dalam. Tapi Team Secret masih lagi mengawal circle. Team Secret kalau dia nak farm, ini game untuk dia farm. Satunya masalah dia tak ada high ground. Tapi mereka ke reposition balik dikasih. Sandbay membaling beberapa gerai tangan. Smoke untuk mengaburi mata lawan. Vintores, mereka akan ditekan dikasih untuk Team FaZe Clan. Gerai tangan dibaling satu lagi. Vintores cuba melakukan membangunkan MR5. Belum lagi berjaya. Letupan akan berlaku. Vintores dilihat. Letupan terkena pada Sky Only. Isu ini dimainkan, mereka kena mangsa. Tetapi Geekfam dapat di-save dari belakang. Tapi Duke nampak juga Geekfam di mana BTR terkeluar. Oh, Dembro kalau 1v1. Dembro menang dekat situ. Top 5 untuk 2 tim Malaysia. Harapan satu-satunya untuk Jasper adalah kalau circle itu pergi ke arah dia dan dia mungkin dapat backstab 1 atau 2. Wow. Tapi dan dia, Geekfam juga hanya tinggal 1-4. Lawan satu saja. Fredo di knockdown, tapi Team Secret winner chicken dinner untuk mereka kali kedua pada waktu ini. Kenderaan juga akan diletupkan. Chopper di tengah prone. Dia tembak dekat situ tetapi berjaya knock 1-2 orang di knock. Oleh siapa sebenarnya? Mungkin daripada GD. GD nampak dia. Sekarang ni Ryzen ke harapan. Ryzen mencari target. Ryzen dapat 1 dekat situ. Cuba bunuh secara langsung tapi Ryzen di knockdown semula. BTR tinggal 1 orang play saja tapi letupan berlaku dan BTR. Satu tim daripada Indonesia dan itulah EVOS VI Reborn minta maaf. Jumper dan eye shot cuba maju ke depan. Team Secret kan 2 orang player. Melawan 4 player di situ. Tembakan keluar. Grenade tangan sampai dekat situ. Team Secret keluar. Mereka masih lagi ada 6 board itu. 4 itu penting dan mereka kekalkan 4 tersebut. Dan EVOS sekarang ini cuba untuk membuka. Liza kerana Damroot. Kalau Damroot jatuhkan Liza dekat sini, peluang untuk Accident 1. Yeah. Dia berjaya dekat situ. 1 di knockdown. EVOS kurang 1. Ataupun sebagai satu bangka. Ah, ya EVOS akan dijatuhkan. 1 euro reverse. 3-2 saja. 4K. Tak pakai game masuk ke dalam dengan 5 elimination. Player yang memangnya Saza Kuai ini hampir dijatuhkan tapi masih selamat duduk di belakang kota. Jatuh satu lagi untuk EVOS Reborn. Meninggalkan 1 saja. 4-1. Kalau Microboy dijatuhkan, 1-2 nombor untuk Malaysia. Ya, 1-2 untuk Malaysia. Mungkin on the way Microboy. Dia yang paling terbuka sekarang ini. Zone mula menutup juga sebenarnya dikasih tahu Axis. 4 orang diantar ke depan. Mereka dah gila. Mereka mau cari Microboy. Microboy tempat ketiga untuk kau. Kerana 1-2 Malaysia. Ya, tu dia 8 elimination tapi tu dia tiap berapa keluarkan diri. Axis Red 1, winner chicken dinner. Akhirnya nombor 1 dan 2 untuk Geekfam.